kota wisata ekonomi, penumpang dipersilakan turun. Terima kasih sudah menikmati jasa kereta Harmoni yang diberi nama sesuai dengan nama daerah Anda. Keluarga Togo sedang dalam perjalanan pulang. Mereka tertarik pada sebuah sungai yang jernih. Air di tempat ini berasal dari sungai induk kita, yaitu Sungai Chowe. Aku rasa suara sungainya seperti sedang bernyanyi. Sungainya bernyanyi. Iya, benar anak-anak. Sungai itu memang sangat indah. Ah. Banyak ikan kecil berenang di sana. Ayah ingat ketika masih kecil di Sungai Chowe, ada di pintu gerbang rumah ayah. Setiap musim panas, kakek mengajak ayah untuk bermain di sungai untuk menangkap kecebong dan siput. Itu pengalaman yang luar biasa. Wah, lucu sekali. Ayah, aku juga ingin pergi ke sungai. Oh, tapi kan kau belum bisa berenang. Apa ayah bisa berenang? Tentu saja, ayah bisa bermain denganmu. Sebaiknya kita pulang dulu untuk persiapkan semuanya. Togo pun pulang ke rumah. Dia mengambil mainannya dan bersiap untuk berangkat. Ayah, ayo kita pergi. Jangan lupa Togo, kau tidak bisa berenang. Oh, aku rasa berenang itu mudah. Kau tidak mengerti. Lumayan, kau memang anak yang hebat. Ayo, kita pergi. Ibu kelinci merasa sangat cemas. Itu sangat berbahaya. Jangan terburu-buru. Kau harus bisa berenang sebelum bermain di dalam air. Apa kau tahu itu? Bagus sekali. Ayo kita berlatih dulu dan pergi ke halaman belakang. Belajar berenang di dalam bak dulu sebelum bermain air di sungainya. Benar sekali, aku akan segera belajar. Bagus sekali, lucu. Ayah akan mengisi air. Cobalah untuk menahan napasmu dulu. Masukkan wajahmu ke dalam air dan tahan selama 30 detik. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku lupa mengambil napas dulu. Coba lagi. Aku akan coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aku kalau bisa nafas dan tersedak. Rasanya tidak enak. Benarkah? Bisa lebih tidak nyaman lagi kalau kau berada di sungai. Misalnya sudah tidak nyaman. Bagaimana kalau kita coba lagi? Ayah, aku tidak mau bermain di dalam air lagi hari ini. Memangnya kenapa? Aku merasa itu terlalu sulit. Benar sekali, berenang memang bukan sesuatu yang bisa kau pelajari dengan mudah. Tapi jangan sampai kau menyerah. Aku akan pergi ke sungai kalau aku sudah bisa berenang. Tidak masalah, ayah yakin setelah kau berlatih lagi kau akan bisa berenang. Iya, aku akan belajar berenang. Ibu benar, terlalu berbahaya mencoba berenang sebelum bisa berenang. Kau benar, anakku. Berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu. Dan jangan ceroboh saat membuat lelucon untuk semua. Ayah kelinci sedang menulis buku harian untuk mencatat pertumbuhan anak-anaknya. Hari ini, Togo ingin bermain di air sungai.
Kami berlatih menahan napas di rumah. Dumbo belajar tidak mudah bermain air. Dia memutuskan untuk melakukannya jika sudah bisa berenang. Sungguh hari yang sangat indah. Thank you.